Petang ini bagi menyambung bacaan kitab Mustika Hadis iaitu dalam bab Muqaddimah dan jilid yang pertama, bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang kita akan baca pada malam ini iaitu hadis yang ke-13, ya. Untuk makluman, hadis yang ke-13, bab beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau kitab edisi Jawi ini muka surat 201, ya. Hadis yang ke-13. Baik, hadisnya berbunyi, an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khina atahu Umar faqala inna nasma'u ahadisa min yahuda tu'jibna afatara an naktuba ba'daha faqala amuttu ahawiku na'antum kama tahawwakatil yahud wan nasara laqad ji'tukum biha bayta'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Al-Imam Ahmad wal Baihaqi. Makna hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai peristiwa ketika Umar datang menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Umar radhiyallahu an, dia menghadap baginda sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, ya Rasulullah, kami ada mendengar cerita-cerita dan nasihat pengajaran yang menarik hati dari orang-orang Yahudi. Maka bagaimana pemikiran tuan? Sayyidina Umar tanya. Bolehkah kami menulis sebahagian daripadanya? Mendengarkan yang demikian, afatara an naktuba ba'duha, dia kata. Mendengarkan yang demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, adakah kamu merasa ragu-ragu dan serba salah dalam ajaran agama kamu? Itu Nabi tanya Umar, kan? Sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara yang telah ragu-ragu dan meraba-raba dalam ajaran agama mereka. Demi sesungguhnya, aku telah membawa kepada kamu agama Islam. Dengan keadaannya yang jelas, nyata dan bersih, suci dari sebarang perkara syirik dan penyelewengan. Dan kalaulah Nabi Musa, walau kana Musa, dia kata, walau dan kalaulah Nabi Musa masih hidup, hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Maksudnya, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup lagi, sudah tentu tidak ada jalan lain baginya selain daripada menurutku. Itu pengakuan Nabi SAW daripada pertanyaan Umar Al-Khattab dalam satu peristiwa mengenai cerita-cerita orang Yahudi. Cerita orang Yahudi. Jadi ada beberapa isu lah dalam hadis ini. Dalam kitab ni dia tulis ada 5 isu, 5 perkara yang nak disampaikan dalam hadis ini. Yang pertama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat rujuk sahabat-sahabat baginda mengenai perkara agama. Itu isu yang pertama. Di zaman Nabi, maksudnya Nabilah tempat rujuk. Kalau zaman sekarang pun begitulah.
Maksudnya Nabi lah tempat kita rujuk. Kemudian daripada Al-Quran. Al-Quran tu utama. Ya, Nabi lah tempat yang kita rujuk. Itu maksud isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua dalam hadis ini menceritakan kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi. Kita tahu orang Yahudi ni dia memang cari jalan macam mana pun supaya semua orang ikut dia. Agama dia ke, amalan dia ke, apa sajalah yang dia buat, sebab dianggap dia lah bangsa yang paling mulia daripada bangsa yang paling mulia daripada bangsa-bangsa lain, daripada umat-umat manusia yang lain. Dia merupakan umat manusia yang dimuliakan. Itu keyakinan dia, ya, kepercayaan dia. Jadi ceritanya banyaklah, ataupun dulu kita dengar cerita, dikatakan cerita yang berkaitan dengan cerita-cerita orang Yahudi, itu tentang Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat, ya, cerita orang Yahudi. Jadi kita akan jumpa orang macam ni, kita baca tajuk dia dulu. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga yang Nabi nak terak jelaskan dalam hadis dia tadi, amaran baginda sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dan serba salah dalam soal agama. Jadi orang Islam tu tak patut pertikai lagi lah, ya, soal agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tak payah pertikaikan lagi lah, itu semua dah lengkap dah, ya. Jadi maksudnya kalau nak dengar cerita-cerita Yahudi dan yang lain tu, maksudnya itu macam rasa tak sempurna agama kita, begitu kan. Jadi jangan ragu-ragu dengan agama kita, ya. Dan dengan jangan terpengaruh dengan orang lain ataupun orang Yahudi lah yang dimaksudkan dalam hadis ini, dengan cerita-cerita mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan dan sebagainya, kan. Jangan terpengaruh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya begitu, ya. Sebab mereka ni ada orang kata udang di sebalik batu, ya. Cerita-cerita ni tu ada udang di sebalik batu untuk nak melarikan orang Islam ni daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang sebenar. Itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam ayat dia kata walan tarda ankal yahudu wan nasara, ya. Jadi orang dia tak akan redha sampai bila-bila orang Yahudi ni, dia tak akan redha, ya, dengan agama Islam ini, dengan orang Islam ni. Hatta tattabi'u millatahum, sehinggalah kita ni ikut milah ni, mana ikut milah dia, ikut cara dia, ikut agama dia ke, ikut cara dia ke, ikut apa dia, sampai begitu, kan. Itu yang dikendaki oleh mereka, kan. Jadi jangan terpengaruh dengan hal inilah, contohnya, ya. Tegas confirm dengan agama kita yang Nabi sebut dalam hadis juga. Dia kata dalam terjemahan dalam bahasa Malaysia, dia kata taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima, ya. Dua benda yang aku tinggalkan kepada kamu yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya tegas di situ. Dan kita boleh tengok nanti Al-Quran ini maksudnya mukjizat Nabi yang mana kekal, dia tak boleh diubah. Macam mana Bani Israel tu, macam mana orang Yahudi tu mengubah kitab-kitab mereka dan mengubah amalan-amalan mereka demi untuk kepentingan mereka, kepentingan dunia mereka. Itu penegasan Nabi lah mengenai agama Islam tu, agama yang dah sempurna dah. Al-yawma akmaltu lakum ni'matan wa ayat akhir tu pun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam wa dinan. Maksudnya aku redha lah agama Islam ni sebagai agama kamu. Allah redha lah, kan. Itu jelas. Kemudian yang kelima, isu yang kelima nak mengatakan bahawa Islam tu agama yang tinggi, agama yang lebih tinggi daripada agama yang lain, ya. Mungkin kita katakan agama Yahudi, agama Kristian, itu agama yang berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada Taurat, Injil dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling tinggi sekali ialah
Islam. Yang dia kata al-Islam yu'la wala yu'la alih, maksudnya ya'lu wala yu'la alih, ya? Islam itu tinggi dan tidak ada lagi yang tinggi daripadanya, ya? Okey, ya? Itu lima isu. Kita tengok isu yang pertama yang dibincang dalam kitab ini. Bagi Rasulullah SAW, ya, dia katakan dan sahabat-sahabatnya, nak menceritakan tentang rujukkan sahabat-sahabat ni, bagaimana Rasulullah SAW itu dengan sahabat-sahabat, ya, ataupun nak menceritakan, nak ingatkan kita ambil pengajaran daripada pergaulan Nabi dengan sahabat itu, maksudnya ambil pengajaran kepada kita bagaimana pergaulan kita dengan orang-orang yang mewarisi agama. Kalau di akhir zaman ni dia kata al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris, nah, pewaris Nabi. Jadi Nabi pada masa itu dia berhubungan dia rapat dengan para-para sahabat. Jadi bagaimana hubungan kita? Sepatutnya kita adakan hubungan kita dengan ulama-ulama pada hari ini. Yang mana ulama al-warasatul anbiya, ulama itu pewaris kepada Nabi. Ya. Baik. Kita ambil isu ulama pewaris kepada Nabi lah. Ada juga ulama yang tak warisi Nabi. Yang dikatakan ulama dua dibahaskan, ulama yang benar, ulama yang betul, dan ulama yang jahat. Baik. Perasaan kasih kepada Rasulullah SAW tidak cukup setakat kata-kata dan di bibir sahaja. Maksudnya kita beriman dengan Allah, dengan Rasul itu bukan hanya setakat kita buat pengakuan kemudian dengan bibir kita sahaja, tetapi mestilah dari hati nurani sampai ke tingkat ketingkah laku. Jadi maknanya daripada hati nurani kita yang sebenar-benarnya sampai kepada tingkah laku kita, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tempat rujuk sebarang perkara agama untuk dipatuhi dengan sepenuhnya. Jadi maksudnya beriman dengan Rasul ini, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul ini bukan beriman hanya dengan bibir sahaja, tapi dengan hati kita, ya, keyakinan kita. Jadi kita keyakinan kita, dan keyakinan itu bukan hanya berdasarkan kepada keyakinan sahaja, mesti dengan tindak tanduk kita. Ya, tindak tanduk kita yang mengatakan kita ni beriman. Bila kita beriman dengan Nabi, macam apa yang ada kepada Nabi itu maka tak boleh kita pertikaikan. Ha? Daripada hujung rambut Nabi sampailah kepada hujung kaki dia, ya, daripada apa sajalah lahir yang ada kepada Nabi itu, daripada dalamnya, sifatnya dan sebagainya, tak boleh kita pertikaikan. Ya. Kadang-kadang ada juga orang bertikai, betul ke ni? Kan? Bukan soal betul ke ni? Cuma kalau bertikai kan betul ke ni? Maka itu makna kata imannya masih ragu-ragu. Jadi kita kena beriman sepenuhnya. Macam mana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga kita beriman dengan Rasul-Rasul. Jadi apa yang Nabi buat, apa yang Rasul buat, mesti kita ikut. Tak boleh kita query sikit pun. Nah, itu tanda keimanan yang sepenuhnya. Para sahabat begitu. Diceritakan di sini. Sayyidina Umar apa sahabat ketika itu, mereka apa paham, mereka rujuk kepada Nabi. Sebab Nabi orang rujukkan. Ya? Nabi yang dirujukkan. Kepada Nabi saya mereka rujukkan. Jadi kalau kita nak ambil simple macam kita hari ini, ini pengajaran kepada kita, maka hari ini kalau kita nak rujuk, rujuklah kepada orang yang waris anbiya, iaitu waris Nabi. Hadis Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, maknanya rujuklah kepada ulama-ulama yang mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Sebab al-ulama saja, mana kata ulama saja yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain tak takut. Orang hanya percaya dengan Allah, hanya percaya dengan Rasul saja yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tak percaya macam orang Yahudi ni, mereka tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ya, demikianlah halnya dia kata sahabat-sahabat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka. Sepanjang hidup mereka selama 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama Islam, iaitu 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu khalifah Islam yang kedua. Ya, dia ambil contoh dekat sinilah tentang kisahnya, ya, dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dia bila dia meninggal, bila dia wafat, maka yang ditinggalkan itu dua benda tadilah.
dua benda tadi, ya, iaitu Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dua benda yang ditinggalkan. Dan benda yang ditinggal ini memang tak boleh, macam Al-Quran tak boleh diubah, tak diulang. Tak boleh ubah suami ikut kehendak oleh pengikut-pengikutnya yang ada kepentingan-kepentingan tertentu, macam mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ha, begitu. Itu memberi keyakinan kepada kita bahawa Quran itu, ya, sebenar-benarnya tidak ada yang benar melainkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isu yang pertama nak terangkan tentang bagaimana kita nak faham dengan hadis ini tentang pendirian kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak menegaskan tentang keyakinan kita. Disebut Nabi dia maksudnya tidak ada benda yang perlu kita pertikaikan, ya, yang mana wajib kita patuhi. Kalau Nabi perintah di hadis ini, Nabi sebut, maka itulah yang kita kena dengar dan kita kena patuhi. Kemudian balik kepada yang kedua, isu yang kedua, dia kata kesan cerita-cerita yang dibawa oleh kaum Yahudi. Ha, tadi dia kata, ya, Sayyidina Omar pula dia kata, boleh tak kami ni nak tulis cerita-cerita kaum Yahudi ni, yang cerita yang sedap seronok-seronok lah, ha, yang menarik-menarik ni cerita tulis. Jadi Nabi kata, tak payah tulis lah, maksudnya begitulah, kan. Nah, menariknya itu ada sesuatu yang nak di orang katakan, nah, dia ambil kepentingan daripada sebaliknya itu, dengan tujuan untuk nak menarik perhatian kita kepada agama dia, kepada ikutan dia, itu maksudnya. Macam kita katakan, ya, orang Yahudi sentiasa bekerja keras untuk menarik orang-orang lain kepada agama mereka. Ini kerja mereka. Sebab mereka agama yang mereka kata mereka lah agama yang mana kata umat yang paling mulia. Mereka nak ikut orang supaya ikut mereka dengan menjalankan berbagai-bagai aktiviti lah, ya, menjalankan berbagai-bagai cara, terutamanya menyebarkan berbagai-bagai kisah dan cerita-cerita yang menarik hati pembaca kita. Bila kita baca tu, menarik hati kita, dan kalau mereka bercerita tu, orang-orang yang dengar tu kan, masa menarik hati dengan cerita mereka tu. Cerita mereka lah, dengan tujuan ada kepentingan di sebalik cerita itu. Ada maksud yang tersembunyi di sebalik cerita itu, dengan tujuan untuk nak melarikan akidah kita sebagai seorang Islam yang berdasarkan kepada keyakinan kita, percaya kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul ikutan kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari jalan. Sehingga kan kisah-kisah Nabi dalam kitab Taurat dan Injil tu mereka skip, mereka simpan kan, sembunyikan, tak cerita kan, dengan tujuan untuk nak tutup, ha? Nak tutup ini, ya, itu. Sedangkan cerita-cerita tu ada disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, cerita tentang Nabi akhir zaman, ya. Tapi mereka tutup tentang kisah-kisah Nabi ini. Sampai sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka ni tak kenal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Yahudi ni, mereka ni tak kenal ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan mereka tak kenal, sepatutnya mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih daripada mereka mengenali anak beranak mereka, isteri mereka, anak dan pinak mereka. Lebih daripada itu sepatutnya mereka kenal. Sebab itu diceritakan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Nabi sebut mereka kenal, ya, lebih daripada itu, ya? Ha, tapi mereka buat tak kenal lah. Kenapa? Kerana ada kepentingan-kepentingan yang tertentu untuk mendapat keuntungan dunia di sebalik itu. Okey, berbagai-bagai kisah yang ceritanya menarik, sehingga kan Sayyidina Umar telah meminta penerangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bolehkah ataupun bercatin ataupun memetik cerita mereka itu, menyalin cerita mereka itu tersebut tu. Jadi baginda jawab, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras, seperti yang terkandung dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang keras, jangan. Larang keras maksudnya di sini
Nabi melarang kelas daripada mendengar cerita-cerita catit, cerita-cerita yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi ataupun dia kata cerita-cerita Israel, Israeliat. Dulu kita ingat, kita dulu masa kecil-kecil kan, ada gambar Israeliat, gambar borak kuda kan, rupa macam kuda, kaki tubuh empat macam kuda, ada sayap. Itu itu maksudnya Israeliat digambarkan begitu. Sedangkan kita boleh gambarkan lah borak atau macam mana, tak boleh, kita tak tahu borak atau macam mana, tapi digambarkan begitu, itu Israeliat kan, itu gambar-gambar yang mengenai Israeliat. Tapi alhamdulillah sekarang tak ada orang gantung lagi lah gambar-gambar itu. Dulu saya ingat kat rumah saya ada gantung ya, mak kita semayang, nenek kita semayang, semua orang semayang kat rumah tu, tapi gantung gambar Israeliat kan. Itu. Kemudian ada cerita tentang kisah Israeliat tu, contohnya misalnya cerita tentang Nabi SAW berpindah daripada Mekah ke Madinah, hijrah. Bila Nabi berhijrah ke sana ya, kemudian dalam perjalanan hijrah itu mereka mengatakan yang mengiringi Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang mengiringi Nabi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tu dia jalan di belakang Nabi. Dia jalan di belakang Nabi. Kemudian dia ambil pula cerita dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila Nabi nak berpindah, Nabi nak keluar daripada rumah, nak pindah ke Madinah itu, ya, nak Ali ni seorang yang berani walaupun budak lagi, dia berani tidur atas katil, kata Nabi. Kita dengar cerita tu kan? Tidur atas katil, cerita benar. Tapi dia manipulatkan cerita itu. Cerita benar dia kata. Mana keberanian Ali dengan keberanian Omar tu berbeza. Nampak kat situ. Dia pusing kat situ kan. Ali tu berani. Maka sebab itu dia angkat Ali tu sebagai lebih tinggi daripada Omar. Itu Syiah lah kata kan. Tapi begitu. Itu cerita-cerita Israeliat lah maksudnya. Yang nak-nak. Cerita tu betul tapi dia ambil. Berbeza tak ada. Dia tak ada. Saya nak Omar. Jalan belakang Nabi, takut Sayyidina Ali tidur tempat lah, Nabi berani. Maka lepas tu dia angkat Ali lebih daripada Omar. Itu istilah dia kan. Itu manipulasi cerita. Ini kisah-kisah lah yang kita dapat. Pandangan Syiah itu begitu. Pandangan dia tu Ali tu orang yang berani, Omar tu orang yang tak berani, takut. Sedangkan Omar itu yang paling berani dalam kisah kita lah kan. Omar tu berani. Dia masuk Islam, dia declare dia sebagai Islam. Dia berani. Dia masuk Islam, dia keluar di Masjidil Haram, kat Kaabah tu. Dia kata, aku declare, aku Islam, dia kata. Selepas dia masuk Islam, Islam berkembang dengan hebat ketika itu. Jadi Islam kuat ketika Umar masuk Islam. Musyrikin kuat ketika Umar belum masuk Islam. Dia sebagai orang musyrik, musyrikin. Berani dia, tapi keberanian itu dinafikan oleh orang Yahudi ini. Kenapa? Kerana dia nak angkat. Dia angkat siapa? Dia nak angkat Ali yang lebih. Dalam sekarang ini kita Syiah lah, kita kan begitu kan. Okey, itu contoh-contohnya lah yang kita boleh tengok kan. Dalam kitab ni tak disebut, saya petikkan daripada itu, nak bagi contoh kan. Okey, seterusnya yang ketiga, dia cerita Israeliat. Ini Nabi larang lah, Nabi larang kita. Ya, Nabi larang kita jangan ya terlibat dengan benda-benda yang cerita-cerita kebaikan Bani Israel ini. Kalau hari ini CNN berita-berita dia orang tu maksudnya kita boleh tengok, boleh baca sajalah, tapi jangan percayalah kan, begitu maksudnya. Jadi kalau mereka nak tunjuk kebaikan-kebaikan mereka hari ini, maka kita kata kita tak yakinlah, tak percayalah. Dan keimanan kita sekarang ni berdasarkan kepada apa keyakinan kita kepada Allah lah. Kalau kita yakin dengan Allah dan Rasulnya, Allah laknat orang Yahudi. Bila Allah laknat, kita pun kena laknat orang Yahudi. Kita boleh caci mereka. Al-mal'un, mereka tu dilaknat. Bila dilaknat tu, kita kena caci mereka. Bila kita caci mereka, tanda kita beriman. Sedangkan caci ni dalam Islam tak boleh kan. Ya, keseluruhannya caci tak boleh dalam Islam, tak boleh kita mencaci sesiapa. Tapi dalam bab caci sifat yang ada kepada manusia, seluruh manusia ni guna kita katakan benci itu, maksudnya caci itu kepada siapa? Kepada Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda keimanan kita. Tapi tak ada tanda-tanda kebencian kepada mereka
ya, maka sikit pun tak terasa apa-apa, maka itu iman kita nampak sangat. Ya, kalau kita kata solidariti, pergi ke masjid negara kan, kita pergi, itu tanda keimanan kita, nak menunjukkan kebencian kita. Kita tak boleh pergi, mungkin kita kata ada program-program di masjid, semayang, kita katakan doa kan, untuk ya, bangkitkan semangat orang Islam yang lain dengan Palestin dan sebagainya, ataupun semayang hajat sebagainya, kita terlibat dalam perkara itu. Itu merupakan kita orang yang beriman, orang yang ada solidariti untuk nak orang kata menunjukkan kebencian kepada mereka seperti mana yang dibencikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Kan? Tina'uzubillah min zalik, ah, jangan pula kita terikut-terikut dengan dilarang lah, maksudnya seperti Nabi kata di sini dilarang sama sekali, larang sama sekali kita mengikut mereka. Walan tardha'an kal yahudi wan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, maksudnya mereka takkan redha, ya, orang Yahudi dan Nasrani tak akan redha, ya, dengan agama Islam itu, melainkan ya kita ni mengikut mereka, milah cara hidup mereka, sedangkan Allah redha. Al yauma akmaltu lakum ni'mati wa waraditukum al-islam, Allah redha, waraditukum al-islam dina, Allah redha dengan agama Islam itu sebagai agama kamu, disebutkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya. Itu cerita orang Yahudi. Yang ketiga, isu yang ketiga iaitu berkaitan dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Iaitu amaran Nabi SAW supaya orang-orang Islam jangan berkeadaan ragu-ragu dengan agama Islam ini yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak mau tolak, tak mau gunakan Al-Quran, ada juga yang tak mau tolak, tak mau gunakan hadis, itu golongan anti hadis, itu tertolaklah. Ya, kalau golongan anti hadis tolaklah, mereka hanya menggunakan Al-Quran saja, tak mau gunakan hadis, ya, tertolaklah juga mereka itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam beri amaran supaya sahabat-sahabat, jika seluruh umatnya juga seluruh umatnya, maksudnya jangan terpengaruh dengan da'iyah agama lain. Bukan Yahudi sajalah, maksudnya agama-agama lainlah hari ini, ya, mungkin ada juga agama lain yang mirip-mirip kepada agama Islam, ya, dia kata dia Islam tapi sebenarnya bukan Islam yang sebenarnya, yang mengikutkan kepada dasarnya itu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dia kata hendaklah mereka itu sentiasa waspada dan berhati-hati terhadap propaganda pihak lain, ya, yang beraneka ragam hari ini. Propaganda banyaklah hari ini, propaganda, ya, yang kita katakan Islam, dia kata Islam, dia pun Islam juga, yang ini pun Islam juga, kan? Ha, itu dia kata pluralisme lah, apalah, liberalisme lah, apa semua ni kan? Itu cerita. Ha. Tapi yang hakikatnya ialah Islam yang berdasarkan kepada yang Allah redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang Allah redha kepada Nabi, iaitu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang lain tak boleh. Sunnah Nabi, kita kan Nabi lain lah, Nabi Musa kan, Nabi apa kan, sunnah yang mereka lakukan, yang mereka lakukan tak boleh ikut mereka, kan? Dalam akidah itu kita kena ikut mereka, tapi sunnah syariat kita ni tak boleh ikut syariat mereka, kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab berbeza antara syariat Nabi dengan syariat Nabi-Nabi yang lain, sangat berbeza. Dalam bab perkahwinan kan ada perbezaannya, ya, kita boleh berkahwin dengan seorang yang kita kata kalau dua beradik perempuan itu, kita boleh kahwin salah seorang, sama ada adik ataupun kakak. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad, masa Nabi Musa, syariat dia tak boleh kahwin, ya, dia boleh kahwin serentak adik dengan kakak bermadu boleh, kan? Kita tak boleh begitu, kan? Itu berbezalah. Ada banyak lagi perkara-perkara yang berbeza dari segi syariat. Dari segi akidah, keyakinan pada Allah yang Esa tetap sama, kan? Jadi dalam hal ini, maka Nabi mengingatkan kepada kita supaya kita jangan ragu-ragu dengan ajaran-ajaran yang lain itu, ya, kerana ada. Ini kita tengok kalau dalam negeri Selangor ni banyaklah ajaran lain, dekat berpuluh-puluh ajaran sesat yang dipatuakan, ya, sesat
ajaran-ajaran ikutan-ikutan yang dipatuhkan sesat oleh Selangor ni sangat banyak, ya, sampai mengaku Nabi pun ada, kan? Sangat-sangat banyak, kan? Jadi itu maksudnya kita kena berhati-hatilah, ya, sebab tu MAIS, ya, itu Jabatan Agama Islam Selangor sangat menekankan tentang hal ini dengan mengadakan berbagai-bagai program lah, ya, program. Macam hari ini pun ada program di saya pun dijemput tapi tak dapat hadir, ha? Di apa tu, di Bandar Seri Putra, itu Universiti Islam apa, Bandar Seri Putra, kan, itu ada jemputan hari ini mungkin kepada pendakwah lah, ya, untuk nak menerangkan tentang bagaimana penyeludupan ajaran-ajaran sesat ni dilakukan, ya, untuk mengelirukan rakyat, ya. Baik, itu yang ketiga. Isu yang keempat iaitu mengenai penegasan baginda SAW dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Agama Islam dibawa Nabi itu, Nabi tegaskan bahawa itu yang benar, itu yang bersih, suci, ya, dan jelas. Itu Nabi jelaskan. Iaitu dia katakan tiap-tiap orang Islam tidak harus merasa ragu-ragu terhadap kebenaran Islam yang menjadi pegangan hidup. Jangan ragu-ragu, pegang, ya. Ada ulama, ya, tuan guru masa saya belajar dulu, dia kata pegang yang ini, dia kata macam pegang bara api, pegang bara api, biar dia orang kata melecur tangan tak apa, ya, tapi jangan keyakinan kita tu hilang, keyakinan tu hilang, pegang, dia kata, ya. Memang pedih lah nak mempertahankan keyakinan, nak mempertahankan yang benar ni memang pedih, ya. Tu ada sebut orang tahu, qulil haq walau kana murran, berkatalah yang benar walaupun dia tu menyakit, menyakiti hati, kan, menyakit, kita katakan pedih, kan, keadaan dia. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang Yahudi, terutama sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani ini. Sebenarnya dia kata sepatutnya, ya, dijadikan ukuran benar dan salah satu-satu agama ialah tentang keasliannya. Tentang keasliannya, tentang rujukannya itu, kitabnya itu, ya, kitabnya. Kalau kita ni Al-Quran lah keasliannya, kitab Al-Quran, rujuk pada kitab Al-Quran itu. Apa-apa berlaku balik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada situ. Ya, jauh perjalanan macam mana pun kita rasa kita dah selesa, tapi sampai kepada tahap tepu tak boleh pergi, kita kena balik kepada yang itu, balik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab apa? Sebab dia tak berubah, dia tak berpindah, tak berubah Al-Quran itu daripada zaman Nabi sampai hari ini tak berubah. Itu yang boleh kita jadikan dia panduan. Taurat, Injil ni dia berubah, diubah oleh orang-orang yang berkepentingan lah ketika itu, mungkin padri-padri, ya, pendeta-pendeta Yahudi ketika itu, kan. Jadi itu adalah kepentingan hidup mereka, ya, untuk kepentingan dunia mereka gunakan, ya, agama sebagai jalan ke arah untuk mendapat kepentingan dunia itu. Jadi ini yang dilarang. Islam pun begitu juga, jangan kita gunakan agama untuk kepentingan dunia kita, ya. Kita hanya ambil agama itu sebagai kepentingan dunia kita untuk mendapat, orang kata, darjat ataupun untuk mendapat pangkat, untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan pengaruh dan sebagainya, kan. Jadi tak boleh kita gunakan agama sebagai, kan, sebagai agama untuk mencari pengaruh, itu tak boleh. Jadi itu yang ditekankan oleh Islam, ya. Bukan macam orang Yahudi, orang Nasrani dulu, mereka ambil agama itu sampai menjadikan satu kehidupan mereka, ya. Sampai kita katakan gereja itu maksudnya kaya lah ketika itu. Gereja itu boleh mentadbir sebuah negara. Begitu sekali. Ya. Roman Catholic, dia katakan boleh mentadbirkan sebuah negara. Itali, British, kan, macam ni. Begitu, sampai begitu sekali, kan. Selain daripada menggunakan kepentingan orang-orang yang dimuliakan ketika itulah. Kita katakan kalau raja British, raja, itulah keadaan dia. Kalau kita hari ini mungkin guna kedudukan yang hebatlah, raja-raja kita dan sebagainya, kan. Okey.
Itu penegasan yang dibuat oleh Nabi SAW, perkara yang keempat dalam hadis ini. Kemudian yang kelima, ya, yang akhir sekali, penegasan yang disebutkan dalam kitab ini, dia kata ketinggian Islam. Dia sebut ketinggian Islam ni, al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada boleh menaik. Orang lain tak boleh berkompromi dengan Islam. Ya, kalau kita dah ada badan-badan yang menguruskan tentang agama-agama, kita katakan, ya, agama ni wakil agama Islam, ini wakil agama ni, ini wakil agama ni, kan, datang berbincang bagaimana. Tapi Islam itu maksudnya yang tertinggi, kan, itu keadaan dia. Jadi maksudnya kita, dia kena respect kepada Islam itu yang lebih utama. Itu kata Nabi SAW. Dan itulah yang dikendaki oleh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Islam tu agama yang yang Allah redha. Yang lain tu Allah tak redha. Allah tak iktiraf lah istilahnya, tak iktiraf. Islam tu yang Allah redha. Islam tetap tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih, tetap tinggi. Jadi tentang hakikat demikian, baginda SAW menegaskan dalam hadis yang kita baca tadi. Dia kata bahawa kalaulah ditakdirkan Nabi Musa, itu namanya kan, ditakdirkan Nabi Musa itu hidup, ya, yang telah membawa syariat Taurat. Nabi Isa dia bawa syariat Taurat lah, ya, dia kitab Taurat, dia bawa syariat Taurat. Dia kata masih hidup dalam zaman baginda SAW, dia masih hidup sampai hari ini, kata Nabi, ya, Nabi kata, ya, Nabi kata begitu, masih hidup sampai zaman baginda, sudah tentu Nabi kata tak ada jalan lain lagi melainkan dia kata Nabi Musa itu akan mengikut Nabi SAW. Itu penegasan Nabi. Boleh kita query ini? Bolehkah? Ha, kita percayakah? Ha, jadi balik bila percaya tadi, balik kepada iman kita. Sebab bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tak boleh query lah yang apa Nabi cakap ni. Ya, Nabi Musa. Dan kisah-kisah yang akan berlaku pun maksudnya akan begitulah keadaannya. Maksudnya Nabi Musa akan keluar di akhir zaman. Nabi Musa, Nabi Isa kan, ya, cerita Nabi Musa kan, banyak Nabi, cerita Nabi Musa kan, cerita Nabi Musa kan, begitu. Pak Nabi Musa ni dia diutuskan untuk nak membetulkan syariat, untuk nak membetulkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nabi Musa, ya, Nabi Musa betulkan Taurat itu diubah dan sebagainya. Itu juga orang-orang Nasrani, Nabi Isa diutuskan dengan tujuan untuk nak betulkan Taurat dia. Begitu juga Islam tu diturunkan dengan tujuan Muhammad itu untuk nak membetulkan Isa alaihi salam. Ya, nak membetulkan pengikut-pengikut Isa alaihi salam itu ke Nasrani, kan, alaihi salam itu nak betulkan yang itu. Itu susunan nabi-nabi macam begitu. Bila berlaku saja penyelewengan akidah yang sebenarnya, maka Allah akan turun seorang nabi lagi untuk betulkan keadaan itu. Begitulah yang akhir sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu nabi itu diutuskan untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum dia saja, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia, kerana dia meliputi nabi-nabi sebelum itu, termasuklah Yahudi, Nasrani, ya, dan bangsa-bangsa yang terdahulu daripada itulah. Untuk semua manusia, bukan untuk kumpulan yang tertentu sahaja, kan. Itulah hadis yang kita baca pada malam ni, lima perkara yang disebut kat sini. Mudah-mudahan dengan hadis ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seperti cakap itu, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lemah kelemahan daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahirrabbilalamin.